juga maksimal cuma memang peluang-peluang yang didapat kurang maksimal, dan memang itu juga tadi terjadi sedikit terpancing ya, itu yang memang sedikit kurang sakti sama baik kita. Dan ini jadi PR saya ya, saya juga bahwa teman-teman ini di lapangan saya sudah sedikit tahu ya mental-mental beberapa orang yang mudah terpancing, karena itu tidak perlu, karena saya yakin bahwa mereka dengan 10 orang kita kalau lebih kenal akan lebih ya, hasilnya akan lebih baik. Nah, ini tentunya PR bagi kita semua, bagi tim seluruh ya. Pasti menyesal, saya juga kecewa tidak berpoin, tapi sepak bola itu menang seri kalah, tapi saya harus berbenah untuk partai-partai berikutnya. Terima kasih. Sore ini memang pertandingan sangat menarik dan kedua tim, terutama untuk tim Sulut FC, kami memang melihat dari sisi kualitas cukup baik, di mana penguasaan bola memang sangat baik, tetapi bagaimana cara meredam mereka, ya kami juga bisa mengatasi, dan terbukti di awal-awal kami punya kesalahan, hanya kesalahan kami aja, kemudian kita bisa jadi 2-1, dan golnya pun kedua dari Sulut FC, tandai juga dari kelemahan kita sendiri.